pelaksanaan pelan liberalisasi visa PLV berserta syarat ketat yang perlu dipatuhi pelancong. Kerajaan beri jaminan tidak akan kompromi dengan sebarang aspek keselamatan melibatkan kemasukan warga asing ke negara ini. Kalau kita nak orang masuk, kita tidak akan kompromis isu keselamatan. Misalnya kalau dia masuk, kita wajibkan sekarang ini dia kena isi Malaysia Digital Arrival Card. Itu wajib. Daripada situ kita tahu dia tinggal di mana, alamat dia di mana, dan kalau jika berlaku umpamanya dia terlebih tinggal, kita akan segera cari dia di tempat itu. Okey. Kita akan ketatkan kawalan dan pemeriksaan pintu masuk.